Jangan lupa ada spammer, tekan titik tiga dekat channel dia dan block dia. Kalau dia tahu, kacau je trafik. Dapat membantu anda menangani channel tu. Channel ni dia tunjukkan betapa ramainya akaun Simo ni. Boleh tengok Simo ni berapa. Ni Mr. Beast betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 akaun Simo track. Pagi. Selamat kembali ke channel saya, Kut Daily. Hari ini saya nak sambung lagi saya punya cara untuk kita report spammer dan scam account. Ya, cara dia mudah dan simple. Kali ini video pendek. Beberapa hari lepas saya ada pergi mendengar podcast di sebuah channel yang baru. So dekat channel tu saya jumpa lagi ada dua spammer. Walaupun kerana saya suka konten tu, saya terus komen di ruang komen. Kemudian semalam saya upload video baru, datang pula spammer yang sama ke channel saya di komen. So bermaksud spammer tu, kalau kita berinteraksi dengan video yang dia sudah access, yang dia sudah komen, dia pun akan pergi ke akaun yang menonton, akaun yang memberi komen di video tersebut yang dah ada spammer tu. So, semalam ada dua, saya terus blok mereka dengan cara yang lebih pantas. So, ini adalah cara tu. Ya, kita pergi ke channel spammer tu, kita boleh check sama ada dia spammer atau tak. Dia nak tengok dia punya tab, tab home, tab video, tab playlist, tab channel dan tab about. Dia takkan ada video sendiri, dia akan sharekan video pada channel spammer yang lain. Ya. So, dua benda yang saya jumpa, scammer NCS selain copyright music dan juga spam bot untuk dapatkan subscriber. So kita tekan channel tu, kita pergi ke titik tiga di sebelah kanan, kita tekan dan tekan block user. Ya, mudah je. Kalau dia tahu, kacau je trafik. Lepas kita block tu, dia akan automatik masuk ke dalam kita punya community tab yang kita penjarakan mereka ataupun block list seperti di video yang saya upload sebelum ni. Ya. So, komen mereka tidak akan terlihat di channel anda, di video anda di masa depan kalau mereka pakai channel yang samalah. Ini masalah dengan spammer ni, dia orang ada banyak akaun macam NCS copyright Simo track ni. Video yang sebelum ni saya cuma 14 channel yang sama. Next video saya adalah mengenai mikrofon. Saya ada dua mikrofon Shogun yang saya akan review dan bandingkan kepada anda. Nantikan video itu minggu depan. So, saya harap saya punya tips kali ini dapat membantu anda dalam menentang spammer dan scammer di YouTube. Terima kasih kerana sudi menonton.